Perbandingan inflasi antar kota indeks harga konsumen atau IHK se-Sumatera pada Mei 2022 mengalami penurunan. Kota Jambi berada di urutan 16, sedangkan Kota Muaro Bungo tetap berada di urutan ke-11. Pada Mei 2022, Kota Jambi mengalami inflasi sebesar 0,78% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,30 poin dan Kota Muaro Bungo mengalami inflasi sebesar 0,91% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,35 poin. Laju inflasi tahun kalender dan tahun ke tahun Kota Jambi pada bulan ini masing-masing sebesar 3,98% dan 5,10%. Sedangkan laju inflasi tahun kalender dan tahun ke tahun Kota Muaro Bungo masing-masing sebesar 4,33% dan 5,70%. Gabungan Kota Jambi dan Kota Muaro Bungo pada April 2022 dengan inflasi sebesar 0,80%. Kemudian laju inflasi tahun kalender dan tahun ke tahun gabungan dua kota dan indeks harga konsumen pada bulan ini masing-masing sebesar 4,02% dan 5,17%. Sedangkan perbandingan inflasi antar kota dari 24 kota indeks harga konsumen atau IHK se-Sumatera seluruhnya mengalami inflasi. Dalam hal tersebut, Kota Jambi berada di urutan 16, tertinggi diduduki oleh Kota Tanjung Pandan dengan inflasi 2,24. Sedangkan Kota Muaro Bungo berada di urutan 11 dan di urutan terakhir diduduki oleh Gunung Sitoli dengan inflasi 0,5% dengan indeks harga konsumen 110,58 poin. Iqbal, JEK TV, melaporkan.